Baik, itu dia tuan-tuan. Ya. Secara bagaimana apa yang dikatakan sebagai pembinaan terus terang dan juga pembinaan secara kiasan. Dah faham tadi. Ya. Jadi mana secara kiasan ni macam itulah, selepasnya secara tak langsung. Ya, secara tak langsung, secara tidak terang. Wallahu'alam. 2.3.4, pinangan atas pinangan. Pinang perempuan telah dipinang oleh seorang yang diketahui pinangannya telah diterima adalah haram, melainkan tunangan perempuan itu memberikan keizinan. Sekiranya pinangan itu belum diterima atau ditolak, tidaklah haram meminangnya. Contohnya kalau dah pinang, dah tunang lah. Perempuan ini dah dipinang, pihak perempuan dah menerima cincin, cincin tanda pun dah ambil, cincin tunang pun dah ambil, tiba-tiba ada orang datang merisik. Boleh tak boleh? Haram. Melainkan kalau tunang perempuan tu bagi. Dia semua ni, melainkan kalau tunang perempuan tu bagi. Tak pergilah pinang tunang aku kalau bagi. Oh, dia datang dengan geng dia 10 orang, geng orang tu. Tak pukul. Ha, macam? Tak payahlah perempuan lain ramai. Eh? Tapi dia sebut hukum ni, kalau boleh. Kalau boleh pinang, kita pergi. Kita dapat tahu, tunang orang tak payah usik. Seorang lelaki yang gentleman, sifat dia gitu. Tak ada masalah. Perempuan ramai apa yang masalah, takkan nak cipta juga. Kan cipta tu dah dipinang, dah kena-kena orang nak menikah dengan dia. Nak juga cipta juga. Kacau lah. Dah bertunang pun dengan cikgu Middleton orang English. Waktu itulah. Oh, dia tak puas hati lah. Dia pinang je lah. Tak boleh haram. Sebenarnya kalau cikgu Middleton kata tak puas lah. Kita fight lah. The best man wins. Siapa lebih hebat dia menang. Tak puas lah. Tapi kalau dia cakap macam tu, pergilah minang. Aku tunggu dekat simpang depan kampung. Tu dia tak payah. Buang kara tu dia. Ramai lagi cipta lain. Masalah kira lah. Cipta yang ada. Saya sebut cipta ni sebab ada satu ustaz kata cipta tu cantik. Satu ustaz tu yang baru ceramah di tempat kami kata cipta ni memang cantik. Memang berpakaian, tak berpakaian pun cantik. Berpakaian lengkap, bertudung pun cantik. Maya saya, cipta. Itu sebut contoh di situ kan. Sampai ada orang bila cipta tak respon kepada keinginan dia sampai berbulan-bulan berberak dalam rumah. Orang kita juga, orang sebelah kita juga kan. Adalah. Tak disebut nama, nanti kena saman aku tak ada duit nak bayar. Nak repair je kereta pun tak ada duit. Nak repair smartphone, tak skrin rosak pun tak ada duit. Hantar saja. Yang ada yang ini lah, handphone standby lah, dan telefon SMS lah, itu yang ada. Jadi saya tak nak sebut lah, ada lah. Memang selera dia perempuan tu, perempuan yang lebih tua tu dia. Orang kita juga, kan orang lain, orang kita, orang pun tak kita. Dan lepas cerita cari perempuan lain lah, perempuan yang lebih tua tu dia. Bahkan perempuan yang lebih muda ramai. Tapi dia selera dia lah. Jadi kita lebih kata apa lah. Wallahualam. Baik. Sekiranya pinangan itu belum diterima atau ditolak, tidaklah haram meminangnya. Kalau belum tiba bawa hantar tanda. Ada dalam masyarakat kita, bawa hantar tanda. Belum lagi bertunang. Aku tak tahu. Bawa hantar tanda. Kata dah bawa isi. Masyarakat kita ni ada macam-macam. Ada yang bila dia pergi tu hantar tanda tunang terus. Ada tu dia hantar tanda je. Kadang-kadang yang hantar tanda ni mak bapak je. Macam kata anak saya esok, dia dah minat satu perempuan. Saya dengan rumah saya, dia pergi jumpa dengan mak yang budak perempuan tu. Bincang-bincang, tak ni kami bawa sekali cincin tanda, cincin belah rotan. Belah rotan tu, belah bulu tak kira lah. Dia dah ada orang merisik lah. Tapi belum tunang. Baru tanya. Cincin tanya ataupun dipanggil cincin
tanda. Tapi setengah sekarang ni dah sepakat semua dah terus ya cincin tunang je. Itu mana dah sah betul lah kan. Tapi kalau setakat cincin tanya, cincin tanda belum. Belum bertunang, maka orang lain boleh masuk ke minah. Tak boleh kita nak tolak-tolak. Kata orang Islam nak tolak-tolak. Ni mana malamun mana pula pembinaan bakal melaju aku ni. Belum tunang ni. Dah kata bakal melaju. Tak boleh. Pula. Pakai tu imam kita pula. Tu imam kita pula jadi orang tengah. Dah tak pasal imam Zainuddin pula kena apa. Misalnya kata ya, tu imam memang bukan betul-betul ni cik. Ini cereka dia. Infection. Contoh kan. Kita kena faham ni sebab kita seorang teman, kita kena faham benda-benda ni. Ya, supaya tidak berlaku kekeliruan. Kena faham. Ya. Dan saya rasa Tuan Imam Zainuddin sangat-sangat memahami. Ya. Sebab ada lain tu, dia faham betul lah. Ya. Orang saya ni tak faham sangat. Ya. Tapi bolehlah sikit-sikit. Ya. InsyaAllah. Pengharapan ni tidaklah membatalkan akad nikah. Tetapi